Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat youtuber, sahabat degugur alam? Kali ini konten kita akan membahas keseharian saya, cara merawat burung bahan ataupun burung pikatan yang setiap hari yang akannya kita ajak melaman ya, terutama ya. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara cepat saya untuk menjadikan burung-burung ajaran sampai menjadi pikat ya sahabatku ya. Jadi buat sahabatku semuanya, langsung tonton aja ya video ini ya, jangan di skip-skip, agar sahabatku semua tahu bagaimana rawatan saya setiap harinya menjadikan burung-burung ajaran sampai dia menjadi pikat. Oke sahabatku, yang belum ngopi boleh ngopi dulu ya. Mantap. Dan jangan lupa juga ya, buat sahabat-sahabat semua yang belum merokok, merokok dulu silahkan. Kita santai-santai aja. Jadi di sini saya akan bahas bagaimana cara saya menjadikan burung ajaran ini sampai dia nanti menjadi pikat sahabat ya. Dan ini kita akan proses dia, cara memandikannya bagaimana, dan akan kita ajarkan bagaimana cara-cara untuk merawat tekukur kesayangan sahabat-sahabat semua. Jadi buat sahabatku semua, langsung aja ya simak video ini ya, biar tahu trik saya bagaimana cara cepat saya menjadikan burung ajaran sampai menjadi burung pikat. Oke sahabatku ya, tonton terus videonya. Oke sahabatku semua, jadi beginilah ya cara keseharian saya merawat burung ajaran saya sampai menjadi pikat. Terutama saya rutin untuk memandikannya sahabatku ya. Usahakan dalam satu minggu itu mandikan satu kali ya sahabatku ya. Tapi lihat juga kondisi burung ajaran kita tuh seperti apa, kondisi sehat atau kondisi tidak sehat. Tapi kalau kondisinya tidak sehat, jangan dimandikan ya sahabatku ya. Lebih bagus itu dijemur di cuaca yang panas. Oke, langsung aja ya sahabatku ya. Jadi seperti inilah cara saya merawat keseharian saya burung-burung ajaran sampai dia menjadi pikat. Sahabatku boleh memandikannya seperti ini ya. Dan sambil dipegang ya sahabatku ya. Ini contoh agar nanti burung-burung bakalan kita bisa cepat untuk beradaptasi kepada tuannya sahabat ya. Usahakan ini bulu sampai basah ya sahabatku semuanya, dimandikan ya. Jadi seperti inilah cara saya merawat burung-burung ajaran, burung bahan sampai dia menjadi pikat ya sahabatku ya. Buat sahabat-sahabatku juga bisa tonton ya video-video kita yang ada di YouTube ya. Bisa buka langsung aja channel Degugur Alam. Di situ banyak burung-burung ajaran ataupun burung pikat yang sudah mapan di lapangan kita pasang ya sahabatku ya. Dengan cara rawatan yang seperti ini. Jadi buat sahabat youtuber semua bisa dicontoh ya, cara seperti ini ya. Usahakan ini mandi seminggu sekali, tapi dengan catatan kita harus tahu juga kondisi burung kita ini kayak mana ya. Kalau kondisi dia tidak sehat, jangan coba-coba untuk mandikan. Lebih bagus itu dijemur ya, di cuaca yang agak panas.
Karena ini saya pakai dengan pengalaman pribadi aja sahabatku ya. Cara saya merawat burung bahan sampai menjadi tiket ya. Seperti ini ya. Karena manfaatnya mandi ini, mandi pagi, karena burung tekukur ini, karena dia mempunyai hawa yang sangat panas di tubuhnya sahabatku ya. Jadi dia perlu mandi dalam satu minggu itu sekali ya. Kalau bisa kita usahakan ya. Insya Allah itu akan cepat untuk jadi burung pikat nantinya. Dan akan memuaskan sahabat-sahabat semua yang penghobi tekukur. Oke, setelah basah seperti ini sahabatku, kita akan kasih dia penjemuran di cuaca yang agak panas. Sebelum ini saya jemur, saya akan kasihkan dia poding sebuah cabai rawit yang berwarna merah ya. Itu biasanya saya berikan 2 minggu sekali aja ya sahabatku ya. Oke, langsung aja simak videonya sahabatku ya. Sahabatku bisa berikan cabai rawit ini, berikan ini hanya 2 minggu satu kali aja sahabatku ya, nggak boleh juga sering-sering ya. Berikan aja 2 minggu satu kali kasih cabai rawit seperti ini. Ini manfaatnya untuk kesehatan tubuhnya sahabatku ya, biar dia ini tidak sering ngedrop ataupun tidak mudah sakit lah sahabatku ya. Jadi berikan cabai rawit ini hanya 2 minggu sekali aja ya sahabatku ya. Caranya seperti ini sahabatku ya. Cabai rawit ini kita potong seperti biji jagung ya, seperti ini sahabatku ya. Lalu kita lolohkan kepada burung yang akan kita berikan. Tapi dengan catatan dia harus mandi dulu sahabatku ya, dengan cuaca seperti ini ya. Berikan seperti ini sahabatku. Dipaksa aja sahabatku ya, nggak apa-apa ya. Yang penting dia mau sampai tertelan ya. Oke. Oke. Sekarang cabenya sudah dimakan ya sahabatku ya. Nah, seperti ini sahabatku ya. Setelah pemberian poding cabai rawit ya kan, cukup kita kasih cabai rawit dulu separuh aja sahabatku ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau cabainya itu besar kita paruh aja, tapi kalau cabainya itu agak kecil langsung lolohkan aja ya sahabatku ya. Jadi setelah kita pemberian poding cabai rawit ini, sahabatku jangan lupa untuk menjemurnya ya di cuaca yang panas. Tapi ingat, pastikan sahabatku jangan coba-coba memandikan tekukur dalam keadaan yang tidak sehat ataupun dalam keadaan gugur bulu, karena itu sangat tidak baik. Oke sahabatku, langsung aja simak videonya ya. Mantap. Jadi setelah pemberian poding cabai rawit dan pemandian tekukur kita di pagi hari, sahabatku semua jangan lupa untuk menjemur seperti ini ya. Ini kita jemur di tempat yang agak panas sedikit ya kan, jadi biar bulunya cepat kering. Jadi kalau udah seperti ini sahabatku, dia setiap harinya akan merasakan tubuhnya sehat dan fit, maka disitulah tekukur kita akan selalu rajin untuk berbunyi. Jadi sahabatku jangan khawatir kalau tekukurnya itu nanti jarang membunyi atau bagaimana di lapangan, jangan coba-coba emosi ataupun marah dengan dia, karena kita juga harus perhatikan kesehatan dia seperti apa dan kondisi dia seperti apa. Jadi sahabatku, seperti inilah dia perawatan saya. Setelah dimandikan, kasih poding tadi, cabai rawit 2 minggu sekali, dan langsung aja dijemur seperti ini ya. Oke sahabatku ya, sampai di sini paham ya. Maka kalau sudah seperti ini, setelah nanti bulunya sudah kering, dan jangan lupa juga sahabatku diangin-anginkan deh ya, maka hasilnya nanti akan seperti ini sahabatku lama-kelamaan. Oke ya.
Okay. Bagaimana hasilnya sahabatku? Mantap kan? Jadi sahabatku semua bisa dicoba ya, karena cara seperti ini udah sering saya lakukan dan hasilnya juga memuaskan ya. Jadi sahabatku semua tuh intinya kita tuh harus bersabar aja untuk menjadikan tekukur bahan kita ataupun pikat ajaran kita yang akan menjadi kita jadikan untuk menjadi pikat ya. Jadi intinya tuh harus penuh kesabaran dan ketelatenan sahabatku ya. Jadi buat sahabatku, terima kasih banyak yang udah tonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dimanapun berada. Semoga sahabat tekukur semua sehat selalu di, yang berada dimanapun lah pokoknya ya. Jadi sahabatku, jangan lupa untuk ngopi lagi ya. Tinggal sedikit lagi kita habiskan aja ya. Ah, memang mantap sahabatku, luar biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.